Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun, hiduplah seorang wanita bernama Suminah. Meski usianya baru 37 tahun, ia telah menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Rumah-rumahnya berdiri megah di berbagai tempat, dan hamparan sawahnya begitu luas. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena cara-cara kotor yang ia gunakan untuk mengumpulkan harta. Suminah bukan petani, bukan pula pedagang. Harta yang ia miliki berasal dari pengakuan sepihak terhadap tanah milik orang lain. Dengan keahlian dan koneksi di pemerintahan desa, ia mampu mengklaim tanah yang bukan haknya. Ketika ada keluarga yang menggugat, ia mengancam dengan hukum atau mengandalkan koneksinya dengan pejabat. Tanah ini tidak ada sertifikatnya. Jadi ini milik saya sekarang, ucapnya dengan nada dingin suatu kali kepada Pak Hasan, seorang petani tua yang menggantungkan hidupnya pada sebidang sawah. Pak Hasan hanya bisa menunduk, tak berdaya melawan kekuasaan Suminah. Ia tak punya uang untuk memperkarakan masalah ini. Sabar, Pak. Allah pasti tahu siapa yang salah dan benar, hibur beberapa tetangga. Tapi kata-kata itu tak bisa menghilangkan rasa sakit di hati Pak Hasan, yang kini harus bekerja sebagai buruh tani di ladang milik orang lain. Meski banyak orang membencinya, Suminah tak peduli. Baginya, kekuasaan dan kekayaan adalah segalanya. Dunia adalah tempat di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan. Semakin banyak harta, semakin aman dan nyaman hidupnya, begitulah keyakinannya. Di rumah mewahnya, Erna, putri semata wayangnya, sering melihat perbuatan ibunya dengan rasa tak nyaman. Gadis berusia 17 tahun itu memiliki hati yang lembut dan sering menangis setiap kali ibunya kembali dari kantor desa sambil membawa kabar bahwa satu lagi tanah berhasil ia kuasai. "Ibu, kenapa kita harus mengambil tanah milik orang lain?" tanya Erna suatu kali, dengan suara kecil namun penuh harap. Ia berharap ibunya akan berhenti dan berubah. Namun, Suminah hanya tertawa keras mendengar pertanyaan anaknya. "Kamu masih terlalu muda untuk mengerti, Erna. Kalau kita tidak cepat ambil, nanti orang lain yang ambil. Dunia ini tidak sebaik yang kamu pikirkan." Erna menunduk, tak tahu lagi harus bagaimana. Ia sering mendengar doa dan tangisan dari tetangga yang hak-haknya dirampas, dan ia tak bisa menahan rasa bersalah dalam hatinya. "Apa gunanya kaya kalau semua orang membenci kita?" pikir Erna. Malam itu, saat makan malam, Erna mencoba bicara lagi dengan ibunya. Ia memberanikan diri, meski ia tahu ibunya sulit mendengarkan. "Bu, Pak Hasan sangat sedih karena sawahnya kita ambil. Kalau ibu terus seperti ini, gimana nanti di akhirat? Ibu selalu bilang semua yang kita lakukan akan dibalas Allah." Namun, Suminah mengangkat alis dan memandang Erna dengan tajam. "Akhirat? Kita hidup di dunia, Erna. Kalau tidak pintar-pintar, kita akan diinjak orang lain. Ibu tidak mau hidup miskin seperti Pak Hasan. Kamu harus belajar itu." Erna tak mampu membalas. Hatinya terasa sesak, dan ia hanya bisa berdoa diam-diam agar ibunya suatu hari mau berubah. Tapi harapan itu tampak sia-sia. Waktu berlalu, dan semakin hari, kekayaan Suminah bertambah, namun hatinya semakin keras. Setiap kali ia berhasil mengambil tanah orang lain, ia merasa semakin kuat. Tidak ada yang berani melawannya. Nama Suminah menjadi simbol kekuasaan dan keserakahan di desa itu. Setiap orang yang kehilangan tanah hanya bisa meratapi nasibnya. Mereka tahu, melawan Suminah hanyalah sia-sia. Namun, di balik kekayaannya, hidup Suminah sebenarnya hampa. Ia memiliki segalanya, tetapi tak ada yang benar-benar menyayanginya. Orang-orang hanya menghormati karena takut, bukan karena cinta. Bahkan Erna, anak yang seharusnya menjadi pelipur lara di masa tuanya, perlahan-lahan menjauh. Gadis itu sering merasa malu dengan perbuatan ibunya dan lebih memilih menyendiri di kamarnya. Meskipun begitu, Suminah tak pernah merasa salah. Keserakahan telah menutup nuraninya. Baginya, semakin banyak harta, semakin aman hidupnya. Namun, ia tak menyadari bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Harta yang dikumpulkan dengan cara licik tak akan membawa keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Hari-hari terus berjalan, dan Suminah semakin terbenam dalam keserakahannya. Ia mengabaikan semua peringatan, baik dari anaknya maupun dari orang-orang di sekitarnya. Ia merasa tak ada yang bisa menyentuhnya, bahwa kekayaannya akan melindunginya dari segala masalah. Namun, ia lupa satu hal penting, bahwa kematian tidak bisa dibeli dengan harta. Dan ketika saat itu datang, semua yang ia kumpulkan dengan susah payah tak akan berarti apa-apa. Kehidupan Suminah berjalan seperti biasa. Ia terus memperluas kekayaannya dengan mengambil tanah orang-orang lemah di desa.
Tidak ada yang berani menantangnya, dan siapapun yang mencoba melawan hanya akan kalah dalam permainan hukum yang ia kendalikan. Koneksi dengan aparat desa dan uang sogokan membuat Suminah merasa di atas angin. Namun, di balik wajah dinginnya, tekanan mulai muncul. Erna, anaknya, semakin sering menunjukkan rasa kecewa dan sedih. Gadis remaja itu sudah beberapa kali memohon agar ibunya menghentikan kebiasaan buruk itu. Erna bahkan pernah menolak makan dan mengurung diri di kamar saat tahu tanah milik Pak Hasan telah dirampas secara paksa. "Ibu, kenapa ibu tega?" tanya Erna lirih suatu malam. Tanah Pak Hasan itu satu-satunya sumber penghasilan dia. Bagaimana dia bisa hidup sekarang? Suminah, yang tengah menikmati teh hangat di ruang tamu, hanya menatap anaknya tanpa ekspresi. "Itu bukan urusan kita. Dia yang salah karena tak bisa mempertahankan haknya." Jawaban itu keluar dengan enteng, seolah-olah hidup orang lain tak berarti apa-apa baginya. Namun, beberapa malam kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Erna bermimpi bertemu Pak Hasan. Dalam mimpinya, petani tua itu tampak kusut dan kurus. Ia berdiri di pinggir sawah sambil memandang Erna dengan tatapan memohon. "Nak Erna, tolong hentikan ibumu. Tanah kami bukan hak kalian. Katakan padanya, jangan lanjutkan semua ini. Kalau dia tak berubah, akan ada balasan di akhirat yang sangat pedih." Erna terbangun dengan napas tersengal dan tubuh berkeringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia merasa seperti mendapatkan peringatan langsung dari seseorang yang sedang terzalimi. Tanpa menunggu lama, Erna segera berlari ke kamar ibunya. "Ibu, ibu harus dengar ini. Aku bermimpi Pak Hasan. Dia bilang kalau ibu tidak berubah, ibu akan mendapat balasan di akhirat," ujar Erna sambil menarik tangan ibunya yang masih berbaring di tempat tidur. Namun, Suminah hanya mengerang malas. "Mimpi hanya bunga tidur. Erna, jangan percaya omong kosong begitu," katanya sambil membalikan badan dan menarik selimut. "Tidur lagi, sudah malam." "Tapi Bu, mimpi ini nyata sekali. Aku merasa itu peringatan dari Allah," kata Erna dengan suara gemetar. "Apa ibu tidak takut dengan balasan nanti?" Suminah menghela napas panjang, lalu menatap anaknya dengan kesal. "Erna, dengar ya. Hidup ini soal bertahan. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan diinjak orang lain. Ibu hanya memastikan kita tidak jadi orang lemah. Sekarang tidur lagi." Erna tak bisa berkata apa-apa lagi. Hatinya perih melihat ibunya yang begitu keras kepala dan tak mau mendengar nasihat. Dalam diam, ia menitikkan air mata dan berdoa agar Allah membukakan hati ibunya sebelum terlambat. Hari-hari berlalu. Erna semakin tertekan melihat ibunya terus mengambil hak orang lain. Setiap kali ada sengketa tanah di desa, Suminah selalu muncul sebagai pemenang. Ia berdiri dengan angkuh di tengah kekalahan orang-orang yang dirugikan. Suatu sore, kejadian ganjil kembali terjadi. Suminah yang sedang duduk di teras rumah tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Ketika ia menoleh ke arah jalan setapak, ia melihat sosok yang tak asing, Pak Hasan. Wajahnya pucat dan sorot matanya tajam, seolah menuntut balasan. Suminah mengerjap dan sosok itu menghilang begitu saja. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun, perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. Bayangan Pak Hasan seolah terus mengikuti kemanapun ia pergi. Pada malam harinya, Erna kembali bermimpi aneh. Kali ini ia melihat ibunya berlarian di padang luas yang gersang, dikejar oleh bayangan-bayangan hitam. Ibunya menangis dan berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya. Erna terbangun dengan tubuh menggigil. "Ini pasti peringatan terakhir," bisiknya dalam hati. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika ibunya tidak segera berubah. Namun, Erna tak tahu lagi harus berkata apa. Setiap kata nasihatnya selalu dibalas dengan ejekan dan penolakan. Suatu pagi, Erna duduk di samping ibunya saat sarapan. Dengan hati-hati, ia mencoba untuk terakhir kalinya memberikan nasihat. "Ibu, aku mohon, kembalikan saja tanah Pak Hasan dan orang-orang lain. Harta kita sudah cukup. Kita tidak perlu mengambil lagi apa yang bukan milik kita." Namun, Suminah tertawa sinis sambil meneguk kopinya. "Erna, kamu harus belajar realistis. Dunia ini milik mereka yang berani merebut, bukan mereka yang pasrah." Erna menunduk. Ia merasakan sebuah firasat buruk yang makin kuat. Ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi, tapi ia hanya bisa pasrah. Doanya semakin panjang setiap malam. Di dalam tangis,
Ia memohon kepada Allah agar menyelamatkan ibunya dari keserakahan dan memberi ibunya kesempatan untuk bertobat. Namun, ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Pada suatu malam, setelah meneguk secangkir teh terakhirnya, Suminah tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Dadanya terasa sesak, napasnya berat, dan keringat dingin mengucur deras. Ia menggigil dan merasa ada sesuatu yang salah. "Ibu! Ibu kenapa?" teriak Erna panik melihat ibunya yang mendadak terkulai lemas. Ia segera memanggil dokter. Namun dokter hanya menggelengkan kepala setelah memeriksa kondisi Suminah. Nafasnya tersengal. "Ini tanda-tanda awal sakaratul maut," bisik dokter dengan nada berat. Erna tertegun. Hatinya seolah hancur berkeping-keping. Ia tahu waktu ibunya hampir habis. Dengan air mata berlinang, Erna menggenggam tangan ibunya yang dingin dan gemetar. "Ibu, istighfar, Bu. Mohon ampun pada Allah," ucap Erna dengan suara bergetar. Namun, Suminah hanya mengerang pelan. Napasnya semakin berat dan tubuhnya seolah dihimpit beban yang tak terlihat. Pada saat itulah, Suminah menyadari semua penyesalan datang terlambat. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Suminah terbaring di ranjang dengan napas yang tersengal. Seolah-olah setiap helaan adalah perjuangan terakhir. Matanya bergerak liar, menatap ke arah yang tak terlihat. Seakan-akan ia melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. "Ibu, istighfar, Bu," seru Erna yang terus menggenggam tangan ibunya erat. Ia menitikkan air mata, berusaha keras membimbing ibunya agar mau memohon ampun. "Bu," ucapkan, "La ilaha illallah, mohon ampun, Bu." Namun, mulut Suminah terkunci. Lidahnya terasa berat dan kaku. Ia mencoba mengucapkan sesuatu, tapi hanya keluar erangan tanpa arti. Tubuhnya menggeliat tak tenang di atas kasur, seolah-olah sedang melawan sesuatu yang tak bisa ia kalahkan. Panas merambat ke seluruh tubuhnya, namun ia tak bisa berteriak meminta tolong. Di antara keremangan kamar, Suminah mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang perlahan mendekat. Wajah-wajah mereka tak jelas, tapi auranya menakutkan dan menghimpit. Bayangan itu seperti sosok Pak Hasan dan orang-orang lain yang pernah ia rampas haknya. Tatapan mereka penuh tuntutan dan kebencian. Suminah mencoba berbalik, namun tubuhnya semakin berat. Keringat dingin bercucuran, dan jantungnya berdebar cepat, seakan-akan meledak. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tapi waktunya sudah habis. Rasa sakit sakaratul maut yang dialaminya seperti tak berkesudahan. Dadanya sesak, seakan-akan ada batu besar menghimpit paru-parunya. Kaki dan tangan terasa kaku, tak lagi bisa digerakkan. Pandangannya mulai kabur, tapi ia masih bisa merasakan derita yang merayap perlahan dari ujung kaki hingga ke kepala. "Ibu mohon ampun pada Allah. Ibu bisa. Kumohon, Bu." Erna terus memohon, menggenggam tangan ibunya yang semakin dingin. Tapi yang terdengar hanyalah erangan berat dari bibir Suminah. Matanya bergerak cepat, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia lain. Pada saat itu, kesadaran Suminah terbelah. Dalam benaknya, ia merasa jatuh ke dalam kegelapan yang dalam, di mana suara-suara memanggil namanya dengan nada dingin dan penuh tuntutan. Ia melihat potongan-potongan kenangan tentang semua tanah yang ia rampas. Pak Hasan dan para petani lain berdiri di sana, memandangnya dengan mata penuh dendam. "Ini bukan milikmu. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban." Suara-suara itu bergema di pikirannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak bisa keluar. Penyesalan mulai menghantamnya tanpa ampun. Ia menyadari bahwa semua harta yang dikumpulkannya tak ada gunanya di saat seperti ini. Uang, tanah, dan kekuasaan tak bisa menolongnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa seperti dihimpit dua dinding besar. Rasa sakit itu semakin parah, hingga ia merasa seperti akan meledak dari dalam. Ia sadar bahwa inilah saat yang paling ia takutkan seumur hidup, saat ia meninggalkan dunia dengan segala beban dosa yang menjerat jiwanya. Erna menangis terseduh-seduh, tapi tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya bisa membacakan kalimat syahadat, berulang-ulang di samping ibunya, berharap suara itu bisa menuntun jiwa Suminah. Tapi, mata ibunya kini semakin kosong, seolah-olah jiwanya sedang diambil perlahan. Erna menangis sambil mencium tangan ibunya. Namun, wajah Suminah semakin tegang, seperti orang yang tenggelam dalam penderitaan tak terlukiskan. Ia melihat sosok-sosok gelap semakin mendekat, menariknya dari segala arah. "Ampuni aku, ampuni aku." Suminah mencoba berteriak dalam hati, tapi mulutnya tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa berjuang melawan rasa sakit yang kian mencekik, tapi waktu terus berjalan.
Sakaratul maut menjemputnya dengan perlahan namun pasti. Saat detik-detik terakhir, Suminah melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar takut. Di depannya, seolah terbuka sebuah jurang hitam yang dalam, penuh dengan bayangan api dan jeritan-jeritan manusia. Ia tahu, inilah balasan bagi orang-orang yang hidup dalam keserakahan dan ketidakadilan. Ia ingin melarikan diri, tapi sudah tak ada jalan kembali. Ruhnya akhirnya ditarik dengan paksa. Rasa sakit yang teramat sangat, seperti dicabut dari seluruh persendian tubuh, membuatnya merasa hancur berkeping-keping. Mata Suminah terbuka lebar untuk terakhir kalinya, namun tak ada lagi cahaya kehidupan di dalamnya. Ia pergi dengan penuh penyesalan dan ketakutan. Erna hanya bisa menangis keras, memeluk tubuh ibunya yang kini terbaring kaku. Semua sudah terlambat, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki kesalahan atau memohon ampunan. Suminah telah meninggalkan dunia ini, membawa segala dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Beberapa tetangga datang membantu setelah mendengar kabar duka. Tubuh Suminah segera dibersihkan dan dibungkus kain kafan sesuai syariat. Namun, kesulitan tidak berhenti di situ. Saat prosesi pemakaman berlangsung, sebuah kejadian aneh menambah rasa ngeri pada semua orang. Siang itu, langit tampak mendung, seakan alam turut berduka. Jenazah Suminah telah dibungkus kain kafan putih dan diiringi doa dari beberapa orang desa. Meskipun Suminah semasa hidupnya kaya raya, tak banyak yang hadir di pemakamannya. Orang-orang lebih banyak datang karena kewajiban, bukan karena rasa hormat. Banyak hati yang menyimpan luka dan kemarahan atas perbuatannya. Di tepi liang lahat, Erna menangis tanpa henti. Ia merasa kehilangan ibunya dengan cara yang begitu menyakitkan. Ia tahu, semua peringatan yang pernah ia sampaikan kini telah menjadi kenyataan, dan penyesalan ibunya datang terlambat. Saat jenazah akan diturunkan ke liang lahat, keanehan mulai terjadi. Ketika tubuh Suminah diletakkan di dalam kubur, mendadak, tanah seolah menghimpitnya dengan keras. Kain kafan yang membungkus tubuhnya terlihat tertarik dan kusut, seakan ditelan oleh bumi. Dua orang penggali kubur yang turun ke liang lahat tampak kesulitan mengatur posisi jenazah. "Pak, angkat sedikit lagi, susah sekali masuknya," ucap salah seorang penggali sambil menarik tubuh jenazah. Namun, jenazah Suminah seakan tertahan. Meski telah mencoba menyesuaikan posisi berkali-kali, tubuh itu seperti terjepit oleh dinding kubur yang makin menyempit. "Astagfirullah, kenapa berat sekali?" tanya seorang warga, mulai merasa aneh dengan situasi ini. Liang lahat yang seharusnya cukup luas tiba-tiba terasa sempit dan menghimpit. Penggali kubur mencoba menggoyang tubuh jenazah, tapi semakin ia berusaha, semakin sulit tubuh itu diatur. Warga yang hadir mulai berbisik-bisik, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. "Mungkin ini pertanda," gumam salah satu dari mereka. Beberapa warga yang tahu keburukan Suminah mulai mengaitkan kejadian ini dengan perbuatannya semasa hidup. Di samping makam, Erna terisak, menggenggam kedua tangannya erat. Ia melihat semua itu dengan hati remuk, merasa tak berdaya untuk membantu ibunya. Ia tahu, ini mungkin balasan atas dosa-dosa yang selama ini tak pernah disesali. "Ibu, maafkan aku sudah mencoba mengingatkanmu," bisiknya lirih sambil meneteskan air mata. Penggali kubur mencoba menurunkan jenazah sekali lagi, tapi kain kafan terus tersangkut, dan tubuh Suminah seolah menolak diletakkan dengan tenang. "Ya Allah, apa ini tanda-tanda darimu?" salah satu penggali bergumam dengan wajah bingung dan cemas. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, mereka berhasil menempatkan jenazah di posisi yang seharusnya, tapi dengan susah payah. Wajah-wajah yang hadir tampak cemas, seolah-olah mereka tahu bahwa ini bukan sekadar kesulitan teknis. Ini adalah tanda peringatan. Ketika tanah mulai ditimbunkan, terdengar suara gemeretak seperti dinding liang lahat menghimpit lebih erat. Para penggali kubur saling pandang, tak lagi berkata-kata, hanya bisa menuntaskan tugas mereka dengan cepat. Suasana menjadi sangat mencekam, seakan-akan bumi sendiri menolak menerima tubuh Suminah dengan baik. Setelah prosesi selesai, semua orang meninggalkan pemakaman dengan langkah berat. Erna masih duduk di tepi makam, berdoa dengan air mata bercucuran. Ia merasa tak sanggup meninggalkan ibunya, meskipun tahu bahwa semuanya sudah terlambat. "Ibu, aku sudah mencoba menolongmu. Semoga Allah masih memberimu ampunan," ucapnya dengan suara parau. Namun, jauh di dalam hatinya, Erna tahu bahwa keadilan Allah akan berlaku tanpa bisa dihindari. Saat Erna akhirnya beranjak pergi, suara tanah yang menekan dan menghimpit masih terngiang di pikirannya. Ia pulang dengan hati yang hancur, membawa beban berat berupa kenangan akan dosa dan peringatan yang diabaikan. Beberapa hari setelah pemakaman, cerita tentang kejadian aneh di liang lahat Suminah tersebar luas di desa. Orang-orang menganggap itu sebagai bukti bahwa
balasan atas keserakahan pasti datang, cepat atau lambat. Nama Suminah menjadi pelajaran bagi warga desa, bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak akan menyelamatkan seseorang dari balasan di akhirat. Sementara itu, Erna berusaha melanjutkan hidupnya dalam penyesalan dan doa. Setiap malam ia menangis, memohon agar ibunya diberi ampunan, meski ia tahu bahwa amal dan perbuatan Suminah sendirilah yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Harta melimpah yang ditinggalkan Suminah kini tak lagi berarti bagi Erna. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari keserakahan yang pernah merusak hidup keluarganya. Ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan ibunya dan membangun kehidupan baru yang dipenuhi kejujuran dan kasih sayang. Namun, satu hal selalu membayangi pikirannya, kematian adalah kepastian, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan dari balasan Allah, hanya amal dan ketulusan yang akan menjadi bekal sejati. Suminah telah pergi, membawa penyesalan dan dosa-dosanya, dan bagi Erna, hidup ini kini menjadi perjalanan panjang untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan memastikan dirinya tak pernah terjebak dalam keserakahan yang sama. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.